Rono, besok kamu tak melu badminton aku. Wah, sih alhamdulillah. Melu aja. Melu no. Mungkin tak pengen. Kalau kue tak pun. Kue kena ngarep ni apa? Ngarep gambar. Ya, don don tak nengar. Bet, jadi tekan ni dia ngambil luak. Menyesuaikan bersama. Nunggu panggilan bapak. Ning jero. Nunggu panggilan bapak. Di mau sih ngomong jam 3 mau. Nunggu di telo. Pasien nomor 86 ya. Kayak parang jalan parang elek ora bro. Terus mas. Gara, Gus Japra. Jadi rembai. Kok kau ngerek? Patung muntah lo. Assalamualaikum. Oh iya. Oh iya. Bang RK. Sehat-sehat semuanya. Wes, salah. Wes, nunggu rong jam sih. Nunggu rong jam. Mulyawi. Nunggu rong jam. Sampai ke kasut sama aja ya. Iya, bisa wae. Bisa bisa. Dibagi ke bawah satu. Ya, oke dong. Lebih baik sekarang tasnya dikumpulin satu-satu semua. Bapak Ridwan Kamil ini kan memiliki pengalaman sebagai gubernur Provinsi Jawa Barat, sehingga saya kenal betul beliau. Dan yang kedua tadi juga diskusi mengenai perencanaan untuk Jakarta, gagasan-gagasan besar untuk Jakarta, saya kira semuanya sudah sangat jelas sekali. Pak, ada masukan Pak? Dengan mungkin kampanye kan ada beberapa juga yang calon kepala daerah mungkin sudah meminta Bapak untuk terlibat dalam kampanye. Iya, nanti dalam proses untuk diputuskan. Termasuk mungkin Pak Lutfi di Jateng, Pak RK di Jakarta. Ya, bisa saja. Tadi ada permohonan dari Pak Ridwan Kamil secara pribadi untuk juru kampanye.
Ya nanti diputuskan sambil berjalan. Artinya ketika ya. Pak Ridwan Kamil berharap atau meminta nanti bisa dikabulkan. Nanti diputuskan sambil berjalan. Pak, calon-calon yang sudah datang, apakah keberuntungan, Pak? Kabeh macet, kabeh juga kurang macet. Terima kasih. Mari semuanya. Terima kasih, Pak. Hatur nuhun. Siap. Jangan lupa dawetnya. Dawet memanggil. Dawet memanggil. Ya. Tadi dia enggak mau ya.